Selamat datang di channel Petani Sukses Diary. Ya, sebelum melanjutkan menonton video ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini. Terima kasih. Inilah dia informasi harga jual hasil pertanian pada awal Desember 2022 atau tanggal 1 Desember atau tanggal 1 bulan 12 2022. Harga jual hasil pertanian dari petani ke agen toko pengumpul di Sirikalang sekitarnya. Buncis 2.500 dan 3.000 per kilo. Andaliman Tuba 120.000 per kilo, PT Pote 16.000 per satu ikat, brokoli 5.000 per kilo, bunga kol 5.000 per kilo, kacang panjang 2,5 dan 3.000 per kilo, tauge 6.000 per kilo dari petani ke agen toke pengumpul. Beras merah lokal yang sudah bersih yang sudah ditampi 200.000 per 10 tuba satu kaleng dari pedagang pengecer ke konsumen pembeli. Beras putih lokal IR64 yang sudah bersih yang sudah ditampi 190.000 per 10 tumbah satu kaleng dari pedagang pengecer ke konsumen pembeli. Terung boga 3.000 dan 3,5 per kilo. Terung hijau tauco 3,5 per kilo atau 3.500 per kilo. Kentang kuning super 6.500 per kilo. Tomat super 4.000, 4,5 dan 5.000 per kilo dari petani ke agen toke pengumpul tomat. Tomat super 7.000 per kilo dari agen toke pengumpul tomat ke pedagang pengecer. Tomat super 9.000 dan 10.000 per kilo dari pedagang pengecer ke konsumen pembeli tomat. Tiung terung Belanda 8.000 dan 10.000 per kilo. Arcis 13.000 per kilo. Kopi Arab super 3,4 per kilo. Kopi Robusta 28 per kilo. Jagung manis 4.000 per kilo. Kacang tanah yang basah 10.000 per kilo. Ubi kayu 1.000 per kilo. Ubi talas suhat 1.000 per kilo. Jelok labu kuning 2.000 per kilo. Ubi jalar Taiwan dan ubi jalar Jepang 3.000 dan 4.000 per kilo. Ubi jalar Cilembu 3.000 per kilo. Ubi jalar Cong 3.500 per kilo. Alpukat alpukat super 6.000 per kilo. Bawang merah 14.000 per kilo. Bawang pre 6.000 per kilo. Bawang batak 8.000 per kilo. Bawang gembung 5.000 per kilo. Dan sup 5.000 dan 6.000 per kilo. Jagung pipil kering 3.400 per kilo. Ya, jagung pipil kering Rp3.400 per kilo. Kulit manis yang kering Rp35.000 per kilo. Sayur kol bulat Rp600 dan Rp700 per kilo. Tunas kol Rp2.000 per kilo. Sayur botol Rp2.000 per kilo. Sayur putih Rp700 per kilo. Jahe putih Rp3.000 dan Rp4.000 per kilo. Timun mentimun 4.000 dan 5.000 per kilo. Jeruk manis 8.000 dan 9.000 per kilo yang kualitas nomor 1. Sayur pahit 2.000 per kilo. Wortel 3.000 per kilo. Jengkol kupas 10.000 per kilo. Cabai hijau 10.000, 11.000 dan 12.000 yang super. Rawit 28.000 dan 29.000 yang super. Cabai merah 18.000 dan 19.000 yang super. Cabai hijau 10, 11 dan 12 yang super. Cabai rawit 28 dan 29 yang super. Cabai merah 18 dan 19 yang super. Itulah dia harga jual hasil pertanian pada Kamis tanggal 1 Desember 2022 di Sirikalang. Harga jual dari petani ke agen toke pengumpul. Terima kasih.